Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk seluruh kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada Pada kesempatan sendekala ini Saya masuk ke lokasi baru Baru banget Ibarat kata Ini perawan banget Belum pernah saya kesini seumur hidup saya Baru kali ini cerita masyarakat di sini beredar berbagai gambaran tentang penampakan-penampakan makhluk astral. Bukan bermaksud menyepelekan, bukan bermaksud untuk mentidak percayai apa yang dipercayai oleh sebagian orang. Tapi saya rasa di sini Oh, biasa saja. Atau nggak tahu. Dan saya tidak tahu medan di sini karena kita belum cek clock siang atau untuk memahami jalur. Saya nggak tahu. Apakah hantu-hantu yang ada di sini akan muncul? menakuti saya atau justru mereka yang ngumpet karena saya datang. Entahlah. Di sini terlalu lebat untuk dianggap sebagai kebun biasa. Cukup lebat dan saya akan mencoba masuk ke sebelah sini. Saya masih menggunakan senter yang cukup terang untuk Sendekala ini metode pengurangan cahaya akan dicoba di Shibouin Mystery kalau memang cahaya akan membuat mereka tidak nampak dan tentu saya sangat rugi sekali kalau penelusuran tidak dapat penampakan selain letih, lelah dan sebagainya hmm tapi penonton nggak dapat apa yang diinginkan, yaitu penampakan. Meskipun saya nggak pernah pusing, uh, mau dapat penampakan apa enggak, saya nggak pernah pusing. Tapi lama-lama pusing juga. Sit bro, aku lihat ada putih-putih. Apa Apakah dia hantu? Hmm. Oke, saya mencoba membawakannya dengan pelan-pelan agar gambarnya tidak bikin pusing dan mata saya sangat terbuka lebar untuk melihat setiap gerakan yang terhalus sekalipun semoga bisa tertangkap kamera di sini sepi banget Bro senyap Oh, di sini kebun kapolaga, teman-teman. Ih. Apa ini? Apa ini? Bro, 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 bro. Aku lihat kayak ada sesuatu di sini. Oh, rumah laba-laba. Ada laba-labanya besar. Itu buah mojo yang sudah tua jatuh. Jadi bunder. Ini kalau ke atas kemana saya nggak tahu ya teman-teman di atas ada apa seperti apa saya nggak tahu benar-benar baru ke sini saya soalnya kebon sih kebon. Nah, ini buah tadi. Kalau tua, mengering akan seperti ini. Tuh, melon. Aku mau petik satu lah buat koleksi uh, melon besar-besar. Nanti-nanti ya, kita pulangnya ambil satu. Wah, wow. di sini ada bekas rumah sampai rubuh, bro. Gak diurus. Hmm. Ini, 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 Ya, ini rumah ditinggalkan pemiliknya sampai rubuh. Anjrit ada yang ketawa? Dengar gak sih teman-teman Ada yang ketawa Ini rumah Di tengah-tengah kebun gini ada rumah Rumah apa gubuk saya nggak tahu. Oh iya, saya gambar, saya gambar, saya gambar. Apakah di sini gambar bagus? Bro, Gambar, gambar, gambar. Oh bagus, gambar bagus. Sip. Eh, 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 eh. Kayak ada orang jongkok. Bentar, 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 bro, bro, Aku melihat kayak ada perempuan pakai gaun jongkok di depan sana. Beneran nggak sih? Sip, sip, sip. Karena ada penghuninya, nih bro. Nah, tadi di sana tadi, tapi di sana terang, nggak ada. Ah, berhalusinasi, si bro santai-santai. Aku sudah naik cukup tinggi dari bawah sana. Sampai ke sini, sisi bro. Ah. rasa minding mulai menggelayut di badanku, mulai dari bagian ubun-ubun, kemudian mulai menjalar ke leher bagian belakang ini aku udah mulai rasa merinding Wow aku rindu merinding bersamamu aku Oh stres ih bro ih tadi di sini ada yang ngintip Ojo kaget biasa baik biasa baik tadi ada sih ada kalau kita kaget mereka juga kaget. Nanti mereka larinya terlalu cepat. Ayam mati. Jadi kalau merinding itu dari ubun-ubun ya, kemudian menjalar ke leher bagian belakang, lalu ke punggung. Setelah dari punggung, kemudian mulai ke lengan, mulai ke pergelangan tangan dan ke bawah ke area perkutut ketika perkutut sudah mengecil dia akan menjalar ke bokong dan bokong mulai terasa menyusut dari ukuran standarnya kemudian mulai ke paha setelah paha mulai terasa mengecil kemudian ke betis dan setelah ke betis kamu akan freeze oh. Oppo kain of dulu Apa sih bro? Di pohon, di pohon, di pohon, di pohon. Sebentar, sebentar. Kita nikmati suasananya. Jadi kalau takut itu jangan keburu-buru dinikmati terlalu dalam ya. Jadi nggak seru. Apa kayak? c c c c apa sih itu daun apa ya ya kayak daun daya daun tapi lebar banget itu tinggi pohon pisang nggak setinggi itu ya mbulah. saya sedang tidak mau berasumsi dengan daun atau bukan daun oke dan rasa merinding saya hanya sampai di leher bagian belakang dan tidak berlanjut Tidak berlanjut, dan merindingnya selesai, masih bertahan di uh, sebatas kepala saja. Apakah ini gubuk rumah atau gubuk makam? Saya nggak tahu, entahlah, karena saya baru datang di sini. Dan di depan sana ada sebuah pohon yang hmm, cukup besar. Itu besar pohonnya, tetapi di layar terlihat kecil. Uh, tadi ada suara kayak ketawa-ketawa gitu, terus sekarang nggak lagi. What? Ini rumah roboh, roboh dengan sendirinya. Hmm, cek belakang, aku mulai merasa kayak ada yang mengikuti begitu, atau mungkin perasaan saya saja, ya. Oh di depan sana jurang teman-teman Di sini ini kayak bekas rumah gitu Ini ya Itu ada hiasan dari kerang ini Wih Kenapa ya di sini ada rumah? Hmm, saya nggak tahu. Something lah.

Oke teman-teman. Sampai sejauh ini oh. Nah 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 sekarang merinding saya sampai ke lengan. Oke, saya merinding sampai ke lengan Ini jurang, di bawahnya jurang. Jurang ya, teman-teman ini jurang di bawah dalam gitu. Si 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 si. Ini kayaknya ada sesuatu deh. Ini merindingnya sampai ke lengan, sampai ke siku belum sampai ke tangan belum. Pasti di lengan aja. Maksudnya, tangan bagian lengan sampai di siku aja. Saya merasa merinding di sini. Uh, dari kepala masih terasa merinding. Kemudian, leher bagian belakang, dan aku kayak ada yang ngikuti terus. Ini kayak... kayak... kayak apa ya? Kayak ada hembusan angin yang lintasi punggung saya di sini saya merasakan seperti itu dan saya tidak akan menjelaskan apa yang saya lihat tapi kamera nggak lihat itu nggak seru ya itu nggak seru apa yang saya lihat di sini tetapi tidak terlihat kamera saya nggak ceritakan nggak seru. Nanti saya dikira indigo, nggak lucu. Oke, sebentar aku lihat sesuatu tadi kayak dia ada yang ngintip di sana. Tadi senternya aku kelup kelup. Set. Oke. Serat. Halo. eh, eh, eh. Siapa dia? Set. Kita pastikan dulu, Brad Pastikan dulu, Brad Apa itu? Ini ya, ada putih-putih, kita cek ke atas. Ada sambungannya enggak? Ada. Haha. <tuh> itu berarti batang pohon. Karena ada sambungannya. Bukan Ah, suara kereta lewat ya teman-teman bisa tebak saya berada di daerah mana kalau sampai terdengar suara trompet eh, klakson kereta api saya nggak sebutin daerahnya lah sebenarnya ada cerita banyak di sini tentang rumah ini ya di sini ada sesuatu cerita tapi kalau saya ceritain dulu tapi nggak ada apa-apa nggak seru juga jadi saya nggak ceritain dulu Mungkin malam ini saya nggak beruntung aja. <tuh> Oke okay, merindingnya cuma sampai, uh, ini saya merindingnya sampai ke bokong bro, uh, bokong saya mulai merinding bro, bokong saya mulai merinding. Berarti ini ukurannya lagi menyusut, tapi perkututnya belum, baru bagian bokong saja. Ayolah atau mungkin di sini jam 11 malam baru bisa ya di depan sana ini jurang ini jurang ya ini jurang itu baca dalam masuk ke dalam dalam gitu nih ada lagi kayak ada yang ngintip gitu di sana Oke tadi di celah ini nah ini saya kasih lihat di celah ini tadi kayak ada yang melintas gitu padahal itu jurang ding 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 Uh, di sini ada jalan tapi ke, oh jalan ke pohon kelapa uh, berarti buntu ya ini cuma jalur untuk ke pohon kelapa aja di sini dan hmm, aku mencoba berputar tidak melalui jalan yang tadi untuk turun berarti berangkatnya dari arah sebelah sana lalu berputar ke sini aku dapati dirimu di sana Siapa dia? Siapa dia? Uh. Si bro, senternya terlalu terang malah mantul. Sekali lagi, ini kontra perlawanan mereka dengan cahaya. De. Andrit, ketawa dia, ketawa dia. Astem. Oke, 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 oke. Ah daun bro Ini daun apa ya Wih di belakang saya ada suara Oke si ruak-ruak mulai berbunyi tahlah. Di sini ada pohon salak sayang tidak berbuah. Ada pohon duku juga tidak berbuah. Oke, teman-teman, saya mau turun lewat sini. Mengapa singgah di hatiku Kau salah Memilih tempat dan waktu Tak tahan Aku menahan rasa Aku tersiksa Minta Galau hati merana Menimbang rasa atau sahabatku, <Syukur> hati yang menangis menginginkanmu. <Syukur> ala buntu bro jalannya bro nah males saya kalau disuruh ke eh apa namanya buntu ini enggak ada sambungan eh ada 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 bro ya wis rapapalah ini keluar dari jalur ya saya keluar dari jalur ini sendekala terlama dalam hidup saya. Sendekala terlama dalam hidup saya, sayangnya di sini nggak ada pohon linjo. Astagfirullah ada apa itu? Semoga bukan bola api, moh. Saya tidak mau berurusan dengan bola api sebentar bro sebentar bro aku melihat ada seberkas eh di mana dia tadi ada tadi ih ih set nah teman-teman dapat eh. di kejauhan tadi aku lihat kayak nah apa gitu di sana hehehe syarat Tuh Teman-teman, teman Di rumpun bambu. Hmm. Kita lokasi. Set, 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 set. Di kebun bambu, teman-teman. Itu rumpun pohon bambu ya. Di jurang sana, di jurang. Tuh, 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 eh, apa ya? Tapi gede gitu nyalanya. Kalau mata tokek, kayaknya nggak segede itu deh. Oke, kalau mata tokek itu menyala karena pantulan cahaya, kita coba lempar cahaya. Apakah akan muncul lagi? Wits! Muncul, bro! Muncul, bro! Ini nggak pakai cahaya, loh. Berarti bukan pantulan center ya? Eh, bukan pantulan center ini asli menyala. Alah hilang lagi. Dah hilang lagi. Itu turun loh ya. Ini harus turun loh. Berada di ketinggian, bukan di bawah bukan, tapi di ketinggian gitu. Karena ini jalannya menurun ke bawah sana. Dan saya tidak mau menceritakan apapun itu, yang masih tidak begitu jelas. Ngapain juga diceritain? Oke, okay. oke. Okay. Oke saya rasa ini sendekala terpanjang rasanya bagi saya ini yang terlama di dalam hidupku. Oke rumah itu biarlah menjadi misteri apa yang terjadi di sana sampai ditinggalkan bahkan hingga roboh dan kenapa ada rumah di dalam kebun. Uh, saya tidak berani menceritakannya terlebih dahulu, karena belum mendapatkan izin kebolehan untuk menceritakan lokasi tersebut tentang sejarahnya. Apa takutnya salah? dari arah cahaya tadi. Yo Mas Bro, aku coba tak mendekat ya. Dari arah cahaya tadi meninggalkan sesuatu asik. Aku lagi tidak tak bikin biasa aja, biasa banget kita. Oke kita coba dekati, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Lebih dekat. hur Aduh La Pekerjaan paling bodoh adalah mengejar hantu. Pekerjaan paling bodoh itu mengejar hantu. Tadi di ketinggian, di pucuk pohon bambu gitu, aku melihat ada sesuatu. Dan saya tidak terlalu menjelaskannya, biar kalian yang menilai sendiri. Ada dalam. Ada yang lagi ngumpet, apa itu? Oh, pokoknya, 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 bro, 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 bro. Di tengah layar persis, tangannya keluar, tangannya keluar, tangannya berwarna lebih kecoklatan, untuk badannya lebih hitam. Tangannya kayak memegang pohon bambu gitu. Tangannya warnanya coklat, itu sikutnya, kelihatan banget sikutnya. Sikutnya kelihatan, teman-teman. Sikutnya dia pegangan di apa namanya? pohon bambu. Tuh, tuh. Kepalanya diumpetin, kepalanya diumpetin, Bro. Itu di ketinggian ya. Ya soalnya nanti dikira si Romi sih itu. Padahal di ketinggian. Dikira Romi lagi manjat pohon bambu Kalau Romi bisa manjat pohon bambu Mobil saya tak kasih Josh Manjat pohon kelapa jangan bisa Apalagi pohon bambu Di tengah-tengah lagi Itu harus masuk jurang ya bro Turun ke bawah sana Terus naik Alah saya gak usah jelasin lah Males Oke okay, bro saya sedang dalam proses pencarian rasa takutku yang hilang Kehilangan rasa takut itu jauh lebih menyeramkan Jauh lebih menakitkan daripada kehilangan pacar kita Kalau yang punya pacar ya Kalau saya nggak punya pacar sih gitu Dan di sini saya banyak belajar dari situasi yang ma telah terlalui ternyata rasa takut itu begitu berharga rasa takut itu begitu berarti karena saya mulai kesulitan ketakutan rasanya hambar rasanya hambar Aku rindu waktu-waktu di mana melihat sesuatu ketakutan kemudian lari terbirit-birit itu kayaknya asik banget gitu. Kayaknya seru gitu. Tapi nggak tahu. Jadi pesan saya buat kalian semua jangan sampai kalian kehilangan rasa apapun. Jangan sampai kalian kehilangan rasa apapun. Karena setiap rasa begitu berharga. Oke begitu saja untuk sendegala kali ini eh belum ada Nisa ya batasnya kan ada Nisa saya fair saya fair oke okay? saya fair dengan seluruh teman-teman semua uh, mengakhiri video sendegala itu batasnya adalah Azan Isa tapi sekarang belum ada Nisa jadi saya coba bertahan dulu di lokasi ini awalnya tenggulku lemas bro tenggulku lemas panjat ke atas sana muter merindingnya sampai di bokong lumayan lumayan sudah lama bokong saya nggak merinding sudah lama saya tidak merinding dan merinding itu penting bro merinding itu penting kalau lu nggak merinding berarti lu nggak ada rasa. Bro sudah dan apa belum sih bro? Jangan-jangan suara dan nggak sampai di sini. Ditungguin nanti malah sampai subuh. Iya soalnya saya nggak yakin kalau suara azan sampai di sini. Oh belum Ya wis okay. Tiga menit lagi ya Semoga si putihnya mau muncul Tadi bagus banget loh Muncul di pucuk pohon bambu Cos Tuhan itu benar-benar menciptakan segala sesuatu itu benar-benar works. Pokoknya jos. Bahkan rasa takut itu bisa dinikmati, Bro. Rasa takut itu bisa dinikmati. Kalau lihat sesuatu merinding ketakutan terus lari, itu rasanya plong gitu, Bro. Jadi kalau kita lagi banyak masalah, lagi banyak beban kehidupan, hati kita sedang benar-benar nggak -benar tahu berasa apa gitu. Kita masuk ke tempat angker, kemudian merasa ketakutan. Itu darah seperti apa ya? Lancar gitu, rasanya mengalir begitu deras. Seluruh sendi tubuh itu terasa segar, rasanya nikmat, jauh lebih nikmat dari ejakulasi. Itu yang saya rasakan beberapa waktu yang lalu. Namun, belakangan ini saya sudah kesulitan merasakan itu. Sekarang darah rasanya mampet. Seperti sebuah sedotan yang tertekuk. Ibarat kita minum cendol itu sedotannya kesumbat sama cendol, Bro, rasanya, Bro. Ditarik. Berat enggak ditarik, pengin. Kayak apa tuh rasanya? Mungkin gambaran yang saya rasakan sekarang ya Kayak kamu minum cendol pakai sedotan Sedotannya kecil Cendolnya besar Bolak-balik mampet Nggak disedot kepengin Disedot Oke ada suara Ada yang ketawa di atas Ada yang ketawa Hai, Halo 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 Alah, ada ketawa tadi. Oke, thank you buat semuanya. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat Isya, dan terima kasih banyak. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kalimat, ucapan yang kurang berkenan. Ambil semua hikmah dan pembelajarannya. Kalau tidak ada hikmah dan pembelajarannya, silahkan tinggalkan jempol ke bawah. Ya, tapi kalau kamu suka Silahkan tinggalkan jempol ke atas dan berkomentarlah yang positif dan bijak. Kami terima kritik dan saran untuk membangun dan demi untuk kebaikan bersama. Untuk komentar jorok, kotor dan kasar kita blokir. Begitu saja dari saya dan sampai ketemu di sendekala berikutnya kita akan datangi lokasi lain lagi yang menurut masyarakat dianggap sebagai tempat angker. Kita datangi. Oke? Lalu kita cari sesuatu, tidak ada hantu, melainkan rasa takutmu. Tidak ada ketakutan yang jauh lebih dalam, melainkan tentang segala dosamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.